Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok betul ke kalau kita pasang aircon dalam kereta, kereta kita akan kuat makan minyak. Jadi boleh tak kita jimat minyak sikit kalau kata tak buka aircon tapi just buka tingkap? Dan ada juga orang tanya, ada beza ke penggunaan minyak ni kalau kita buka aircon kuat atau kita buka aircon slow? Okey, jom kita tengok. Pertama sekali, aircon ni kalau dalam bahasa engineering dia kita panggil sebagai heat pump atau dalam bahasa Malaysia pump hub. Maknanya apa yang sistem penyejukan ni buat adalah untuk pump hub dari tempat sejuk ke tempat yang panas. Sebab hub ni kalau kita biar dia, dia akan bergerak dari tempat panas ke tempat yang sejuk, betul tak? Jadi kalau kita nak maintain satu tempat tu sejuk, kita kena sentiasa pump hub tu untuk buang hub panas dari tempat yang sejuk tu. Ha, dari situ datangnya nama heat pump tu. Dan sistem penyejukan ni sebenarnya konsep dia sama je. Tak kiralah dia aircon rumah ke, peti sejuk ke ataupun aircon kereta. Komponen-komponen dalam tu, tugas-tugas dia sama saja. Mungkin saiz dengan brand je yang berbeza. Dan secara prinsipnya, sistem aircon ni mesti ada 4 komponen, iaitu kompresor, kondenser, expansion valve dengan evaporator. Dan antara 4 komponen ni, kalau korang nak tahu, hanya satu komponen je yang menggunakan tenaga, iaitu kompresor. Okey, kalau kita tengok part kondenser. Dalam kereta kita, kondenser ni dia duduk dekat bahagian depan kereta. Biasanya dia duduk sekali dengan radiator. Tujuan dia duduk dekat depan kereta ni adalah supaya bila kereta tu bergerak, udara yang lalu tu akan sejukkan gas dalam kondenser ni. Gas ni pula biasanya gas R134a lah. Kalau kadang-kadang anda pergi kedai untuk top up gas tu, ha, gas ni lah yang dia orang top upkan. Anda kena ingat tau, gas ni dia duduk dalam sistem penyejukan tu. Dia tak sepatutnya keluar dari sistem tu. Jadi udara sejuk yang anda rasa dalam kereta tu bukan R134a tau. Nanti saya cerita mana datang udara sejuk ni. Sebab masa kecil-kecil, bila saya dengar orang nak top up gas, saya ingatkan gas tu yang sejukkan saya dalam kereta. Okey, bila gas ni dah lalu dekat kondenser, dia akan lalu pula dekat expansion valve. Untuk kereta biasanya akan ada satu komponen nama dia dryer, betul-betul selepas kondenser untuk buang saki-baki R134a dalam bentuk gas. Sebab sebelum masuk ke expansion valve tu, R134a ni mesti duduk dalam bentuk cecair. Bila dia lalu je valve ni, R134a ni immediately akan bertukar jadi gas yang sangat sejuk, dan gas yang sejuk ni akan masuk ke dalam evaporator. Evaporator ni dia duduk dekat dengan kabin kita dan akan ada satu kipas yang alihkan udara dari luar untuk lalu dekat evaporator ni dan masuk ke dalam kabin. Jadi udara ni akan jadi sejuk dan kemudiannya dia akan sejukkan kita dalam kereta tu. Dan gas ni akan pergi pula kepada kompresor. Kompresor pula akan mampatkan dia dan kemudian masuk semula ke dalam kondenser untuk disejukkan semula. Dan proses ni akan berulang-ulang selagi mana aircon kita tu on. Dia sama je macam aircon dekat rumah. Unit yang dalam rumah tu kita panggil dia evaporator. Yang unit dekat luar rumah tu pula adalah kompresor dengan kondenser. Sebab tu unit dekat luar rumah tu bising sebab kompresor dalam tu tengah beroperasi. Jadi kalau nak dikirakan, bila kita nak pump something, contohnya nak pump air, mesti nak kena guna tenaga elektrik kan? Sama juga dengan heat pump ni. Sebab kita nak gerakkan hubber dari tempat panas ke tempat sejuk, kita mesti nak kena guna tenaga. Kalau peti sejuk ataupun aircon dekat rumah, memang obvious yang tenaga ni datang dari elektrik. Tapi kalau dalam kereta, tenaga ni nak datang dari mana? Ha, mestilah datang daripada enjin kita. Tenaga dekat enjin tu pula datang dari mana? Mestilah datang dari minyak. Jadi pendek kata, memang bila kita buka aircon, kompresor tu akan sedut sikit power daripada enjin kita. Maknanya, fuel consumption kita akan naik bila aircon kita on. Dan biasanya kita boleh dengar tau bila kompresor ni engage dengan disengage masa enjin kita tengah idle. Kalau kita buka je aircon, bunyi enjin akan jadi lain sikit. RPM pun mungkin turun sikit dan kita boleh rasa yang suhu dalam kabin makin sejuk. Tapi lepas seminit macam tu, kompresor ni akan disengage balik dan kabin pun jadi panas balik. Lepas tu diengage balik, jadi sejuk balik. Dan benda ni berlaku berulang kali. Sebab kompresor kita ni dia takkan on je sepanjang masa. Sebab kalau tak, kabin kita tu jadi sejuk sangat, macam peti sejuk. Kalau anda perasan, untuk aircon kereta biasanya akan ada dua setting. Satu untuk setting suhu dan satu lagi untuk setting kipas. Nak kuat ke nak slow? Jadi kalau setting kipas ni memang obvious lah, kita control kipas tu punya speed.
Untuk setting suhu pula, kita sebenarnya kontrol berapa lama kita nak kompresor kita on. Lagi sejuk kita setting, lagi lamalah kompresor tu kena on untuk sejukkan kabin tu sampai ke suhu yang kita nak. Lepas tu baru dia akan off balik. Jadi settings ni yang akan bagi kesan lah pada penggunaan minyak kita. Sebab memang kalau ikutkan logik, lagi sejuk kita nak, lagi lamalah kompresor tu kena on. Jadi lagi lamalah dia tarik power daripada enjin dan lagi banyaklah minyak kereta kita akan guna. Cuma bila orang kata yang dia try aircon kuat dengan aircon slow tu penggunaan minyak dia sama banyak aje, bagi saya agak susah sikit untuk komen. Sebabnya kita tak tahu apa condition sebenar dia. Kereta apa dia pakai, kereta tu tengah parking dekat panas ke, parking bawah pokok ke. Aircon kuat tu maknanya kipas yang kuat ke atau suhu yang rendah. Dan tak ada cara untuk kita pastikan flow minyak tu untuk buat kesimpulan yang tepat. Maksud saya agak susah untuk kita sebagai pengguna ni nak nilai minyak tu guna kuat ataupun tidak. Ataupun perbezaan tu kecil sangat sampai kita pun tak perasan. Cumanya, apa yang saya boleh komen bila kita bawa kereta long distance atas highway contohnya. Lebih baik untuk kita buka aircon berbanding dengan tutup aircon tapi buka tingkap. Memang betul, saya cakap tadi kalau buka aircon akan makan minyak. Tapi bila kita buka tingkap, sebenarnya aerodynamic drag yang bertambah tu akan menyebabkan kereta kita lagi kuat makan minyak. Jadi better pasang je aircon. Untuk short distance pun biasanya saya personally memang on je aircon tu. Jarang sangat buka tingkap melainkan kalau nak drive through atau nak bayar touch and go. Fuel consumption pun kalau nak kira saya akan masukkan sekali kos pasang aircon tu. Sebab macam yang saya cakap tadi, memang susah untuk kita determine contohnya beza pasang aircon slow dengan pasang aircon kuat. Jadi kalau saya keluar je rumah pasang aircon asalkan semua orang dalam kereta tu selesa, dah cukup baik bagi saya. Dan ini pun satu benda yang kita tak dapat nak lari lah. Kalau kita nak selesa, mesti kena belanja lebih. Contoh, kalau nak sejuk dekat rumah, kena bayar bil api tinggi sikit. Sebab aircon ni, kompresor tu menggunakan tenaga. Dan tenaga ni kita kena bayar tau kalau kita nak guna dia. Tak kira dalam bentuk minyak ataupun dalam bentuk bil api, kita tetap kena bayar. Cuma antara benda yang kita boleh buat untuk kurangkan sikit penggunaan tenaga ni adalah dengan cara kita cuba untuk kekalkan kereta kita dalam keadaan sejuk. Contohnya, bila parking kita jangan parking tengah panas. Sebab nanti banyak tenaga akan guna untuk sejukkan kereta. Lepas tu, pasang tinted pun akan membantu kurangkan panas daripada cahaya matahari untuk masuk ke dalam kereta. Kemudian bila aircon on, kereta pun dah bergerak, kita tutup tingkap dengan rapat supaya tak ada udara panas yang masuk. Dan kemudian pastikan yang sistem aircon kita sentiasa dalam keadaan baik. Dan jangan lupa untuk servis aircon kita tu. Ha, korang sendiri boleh rasa tak beza guna minyak banyak atau tidak bila pasang aircon ni? Kalau saya lah yang drive biasa-biasa ni tak bawa laju pun tak dapat rasa sangat lah. Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah dan kalau anda dapat belajar sesuatu dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu kami dengan dua klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.